Hello warga MBC. Saya nak buat review pasal, bukan buat review pun sebenarnya, saya nak buat macam step by step untuk macam mana kita nak pakai wick yang paling hangat diperkatakan sekarang ni. Stainless steel cable wick yang saya ada ni ialah 7x19, maksudnya satu wire ada 7 bahagian, setiap bahagian ada 19 wire. Jadi berapa jumlah strand tu, itulah yang sebenarnya yang cuba diperkatakan dengan 7x19, 7x19 stainless steel wire. So stainless steel wire ni yang saya dapat dari Bro Nuril Anwar, diameter dia 2mm. Jadi dengan dead yang saya pakai ni, mesh hole dia 3.25. Jadi sesuai untuk saya cuba unoxidized setup. Rasanya kalau yang ada mesh hole yang lebih kecil macam Cobra clone ataupun Deep clone pun boleh cuba dengan wick yang bersaiz 2mm ni. Jadi benda yang paling pertama sekali yang saya nak kongsi ialah cara kita nak potong cable wick ni. Cable wick ni agak keras, gunting biasa takkan boleh potong. Kalau boleh potong pun akan jadi berserabut. Jadi saya pakai cutter ni, memang khas untuk memotong dawai. Kemudiannya kita perlu ukur dengan tepat wick, panjang wick yang kita nak buat tu, sebab bukan macam mesh, kita tak boleh nak trim dia sikit-sikit, tak boleh. Dia perlu diukur dengan tepat dan potong dengan tepat. Jadi kita dah tandakan dia dekat mana nak ni. Kemudian kita letakkan masking tape. Letakkan masking tape macam 4-5 lilit. Okey. Lepas tu tengok betul-betul tadi, ambil cutter. And then ketik. Jadi hasilnya sangat baik, memang tak ada terburai, tak ada sebarang ends yang tidak kemas. Lepas tu saya nak tunjukkan, saya sebelum saya buat video ni tadi, kebetulan SS mesh yang saya set up, SS cable wick ni saya set up secara unoxidized, kemudian saya pulse fire. Saya pulse fire dan godek dia punya coil tu sampai semua tu menyala. Jadi yang ni rasanya dah menyala. Ini cuma saki-baki liquid yang ada dalam tank. Saya memang pada rutinnya memang tak isi liquid bila nak tune coil. Bila saya tengok kalau nyalaan semua sekata macam ni, saya akan isi dan terus fire. Sekata lah. Okey. Rasanya dah okey tu. Mari kita cuba isi yang liquid ni. Liquid yang saya pakai saya buat sendiri. Namanya tak perlulah diberitahu. Dan yang paling penting, yang saya rasa kalau orang buat video ambil vape face ke apa, dia orang tak tulis liquid dia orang berapa PGVG. Yang tu yang boleh buat orang tertipu. Kadang-kadang kita tahu orang yang pakai macam 90VG memang asap dia banyak, memang vapor dia banyak. Tapi kalau kita pakai macam saya 70PG, 70PG, 30VG, itu yang saya paling suka dan saya akan cuba dengan setup kali ni. Okey. Tengok macam mana dia fire. Biar saya cuba untuk tutup filling hole ni dulu. Benda yang paling saya suka sejak beli DID ni, saya boleh tutup filling hole. Saya juga boleh buat straw mesh punya setup, which is working really well dengan dead ni. Lepas tu dengan, maknanya kita ada dua choice untuk wicking power kita. Kita boleh buka air hole, kita boleh tutup air hole. Kalau over wicking, kita tutup air hole, filling hole. Okay, mari kita tengok dia fire. Saya pun tak pernah tengok dia fire. Nampak macam okay, tapi boleh nampak macam dia pun mula menyala juga. Kan ada menyala tu. And then even
dah mula menyala sampai macam tu. Tapi bila saya tilt kan, sebenarnya ia berfungsi dengan agak baik. Lah saya cuba vape. Kalau kena dry heat pun kena lah. Dry heat ada, boleh rasa dry heat. Flavor okey, lebih kurang mesh, macam tak ada beza pun. Setengah orang kata flavor yang ada mentol jadi lebih sejuk dengan cable wick. Saya tak rasa macam tu, saya memang penggemar mentol. Mungkin kita kena bagi dia warm up sikit agak ah. Ada dry heat, saya boleh rasa dry heat tapi tak seteruk kalau ada dry heat dengan mesh. Masih boleh diterima, sesiapa yang dah pernah kena dry heat tu tahulah bila ada hotspot tu rasa dia macam mana. Bateri nak kata fresh, taklah fresh sangat, agak dalam 3 suku penuh. Tu boleh nampak dia mula menyala. Saya akan cuba pula untuk buka air hole dia. Filling hole maksud saya. Kemudian kita cuba sekali lagi. Kita boleh nampak asap tak berapa baik. Pembakaran tak berapa laju disebabkan wicking dia terlalu kuat bila kita buka filling hole tu. Jadi ini memungkinkan even ada yang dah melimpah pun. Saya tak ada video editing software, komputer saya pun tengah rosak. Jadi saya try buat semua ni dalam one cut. Ok, tak apa, kita cuba. Lebih baik, lebih baik daripada bila kita tutup filling hole tadi. Wicking lebih bagus dan saya rasa dry heat yang saya rasa tadi tak ada dah. Walaupun saya lebih suka filling hole tu ditutup, tapi mungkin dengan saja untuk try SS cable ni, tak apa, saya biar dulu. Pakai 2-3 hari and then tengok macam mana. Belum tu kita layan sikit lagi. Agak baik sebenarnya. Kurang rasa besi. Kalau siapa yang setup Genesis tu biasalah, bila coil baru, mesh baru ada rasa besi sikit kan. Yang ni tak rasa sangat walaupun mesh, walaupun cable dengan coil ni masih baru dan kita nyalakan tadi. Thank you.
masih tak kena kering walaupun dalam 15 saat saya chain vape, tak lepas switch pun. Agak baik sebenarnya. Confirm saya akan beli lagi. Mungkin lepas ni saya akan cuba yang 2.5mm diameter. Jadi saya rasa anda pun dah tak sabar-sabar nak dapatkan cable wick ni. Pastikan anda dapatkan yang stainless steel. Kalau boleh, kata orang marine grade ataupun aircraft grade yang tahan pada corrosion. Saya ingin mengucapkan okay, selamat maju jaya.